Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Oscar Anza. Jadi saya akan melanjutkan gameplay Minecraft ini part 4 guys. Jadi saya akan bikin rumah di part 4 ini guys. Oke guys, daripada lama guys, daripada basa-basi juga, ya langsung saja kita mulai Minecraft gameplay ini. Ini kok nge-lag ya guys, 10 fps dah, kemarin 20 dah, kok sekarang kok jadi nge-lag gitu ya guys. Langsung saja ya kita mulai. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini biar kalian bisa mengetahui saya mengupload ya. Aduh pak, nge-lag banget pak, males main dong pak, males main nih kalau gini nih, males main ya gua guys kalau nge-lag kayak gini guys. Tuh lihat 12 fps, kemarin 20 guys, ini kok kenapa? Oh ini kali ya, ya kalian komentar di bawah ya guys, gimana caranya biar gak nge-lag ya guys, biar gak nge-lag itu, biar gak nge-lag settingnya gimana. Soalnya kok ya ampun 12 fps 3 ya Allah, gimana mainnya nih. Gak apa-apa ya guys, kalian menikmati aja game ini. Saya ulangi, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian mau liburan dengan saya. Pertama-tama kita hancurin, ya Allah melek aku lag banget ya Allah, ini PC kentang apa ya, lag banget guys, maaf ya guys kalau ngelag guys, sumpah lo ya Allah, patah-patah nanda, gimana main, gak nyaman nih mainnya. Kita hancurin dulu guys, dan di sini kita pakai stone. Astaga ngelag ya ampun, tuh lihat salah bug terus guys, ngelag nih, bukan gara-gara gua gak pro guys, ini ngelag guys. Kalau nggak nge-lag sama sekali ini saya pro banget guys. Ya ampun bang, nge-lag banget ya Allah. Gimana nih guys? Masa record gini guys, record macam apa ini? Kita buat rumahnya di sini ya guys. Sini kosong soalnya. Nah pertama rumahnya red wool aja ya guys, kita buat red wool dan kita harus ngukurin ininya nih, gak dari sini guys, dari sini. Aduh kok double ngelag, gak nyaman guys, gak kok ngelag banget ya Allah. Duh ini cuma gak ngelag guys. Oke luas saja ya rumahnya, ya gini aja ya, bodo amat kalau kecil, yang penting dia bisa tidur di rumah gitu. Ini kok cepet banget ya malamnya, astaga. Tahu kenapa guys kok ngelag, kemarin perasaan gak ngelag dah. Kalau kalian nggak ngerti tentang ini guys, kalian tonton aja ya part 2 sama part 1 sama part 3 ya. Ya kalau kalian mau nonton silahkan cek di atas itu. Nah itu ada ya guys, direkomendasikan Minecraft Oscar playlist.
playlist aja ya biar urut. Dan di sini saya hancurin dulu. Astaga guys, ngelag banget ah. Males gua mainnya sumpah dah. Ya ampun, patah-patah lo guys, ya Allah. Ya Allah. Kalian komentar di bawah ya, apa nyaman ya kalian nonton laptop saya nge-lag kayak gini. Komen di bawah ya guys, please wajib komen ya. Ini nge-lag banget, ya Allah, nge-lag banget, sumpah nge-lag banget. Ya Allah. Astagfirullah. Mas ini gua. Tuh, terbang aja ngelag guys. Ya ampun. Ih, terlalu tinggi guys. Aduh. Ya Allah, ngelag banget ya Allah kah. Ngelag guys. Ya Allah, fuck, gua mau nangis anjay, pada laptop saya ini speknya tinggi loh. Misalnya ini laptop bekas. Ini i5 loh guys, Intel Core i5 loh guys. Tapi kok masih ngelag main Minecraft, waduh. Isi kentang nih guys. Ini gua. Ya ampun, nge-lag banget sumpah lo. Kemarin gak nge-lag ya guys, perasaan yang part 3 itu. Tapi kok, ya ampun. Saya skip aja guys ya. Kelamaan ini nge-lag. Harus dinding. Oke, saya akan skip. Oke guys, sudah ini guys. Jadi tinggal gentengnya. Gentengnya ini agak ini ya guys. Tadi gua sempat emosi guys, banting itu guys. Gua emosi banget karena nge-lag banget ya. Padahal spek PC-nya ini tinggi loh guys, lumayan. Tapi kok ini nge-lag gitu loh guys. Apakah jangan-jangan alat rekam layarnya nih? Tapi gua juga pakai. Ya Allah, mulai dah mulai. Males main ah. Mana nih guys? Udah sore lagi. Tuh lihat guys. Kalian lihat ngeliatnya. Parah kan? Jadi wah, sampai, aduh, ya gimana nih guys? Ya ampun, hujan lagi ah. Kita clear meter. Ih. Headlocknya clear. Soalnya sih kuat banget ya. Ya ampun, ini keyboardnya juga ngelag loh guys. Tidur dulu. Oke guys, sudah. Jadi kita akan buat kentangnya dulu. Ini gua nggak semangat ya guys. Geru-geru nge-lag banget. Nge-lag parah guys. Nge-lag parah nih. Duh. Kalian komentar di bawah ya, apa settingan terbaru untuk alat perekam layar OBS dan Minecraft. Apa sih settingan terbaiknya biar enggak nge-lag itu loh guys. Please lah guys, saya butuh support kalian ya guys. Kalian tahu kah settingan Minecraft buat enggak nge-lag
gitu sama settingan OBS. Kalau kalian belum tahu OBS, ya cari di YouTube aja, alat perekam layar OBS. Gimana cara setting terbaik gitu guys. Ini gua udah lihat di YouTube cara setting OBS terbaik, tapi masih nge-lag coy. Ini malah tambah nge-lag parah guys. Kemarin gua nggak ikut caranya di YouTube, tapi kok ngikuti cara di YouTube tambah nge-lag guys. Kalau kalian nggak percaya, itu part 3 itu ya guys, nggak nge-lag kan ya, cuman nggak parah tuh loh. Ini parah banget tuh, nggak bisa turun. Parah lah. Coba kita kasih chicken, kita kasih chicken di atas pintu dulu. Kita kedor dan kita kandaro di sini kali ya. Di sini, oke, ini ada tool guys, ini juga, terus kita kasih pintu. Ya ampun, ngelag banget, sumpah lo guys, gua butuh bantuan kalian cara setting terbaik untuk OBS atau Minecraft, terserah guys yang kalian tahu gitu. Ini rumah Oscar, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, ini kan masukkan torch di sini. Terus aduh ngelag ya, ngelag sini juga. Ya ampun, nggak bisa terbang apa ya, ngelag banget guys terbang. Ya ini gua salah-salahan aja, terus ngelag banget. Gua males kalau ngelag nanti kayak gini nih. Dan di sini rumahnya ketinggian ya. Ya ampun, ngelag parah guys. Ini gua buat apa coba ngerecord? Gak apa lah ya. Terlanjur. Ini laptop gua Windows 7 ya guys. Kalau mau tahu. Terus kalau kalian mau apa QNA, tanya aja ya QNA. Yang belum tahu QNA itu ya, QNA itu tanya sama saya ya, tanya sama channel yang QNA. Oke, daripada lama gue skip lagi nih guys. Oke guys, sudah semua merahnya, tinggal kita isi barang-barang di dalam rumah ini. Ini tapi kok masih apa ya, kurang apa nih guys. Oke, langsung saja kita cari barang namanya crafting table. Ya ampun, ngelag lagi ah. Terus apa lagi ya? Lupa gue guys. Itu udah. Terus apa lagi ya? Oh ya, foto guys. Foto apa bahasa Inggrisnya? Tadi oh ya, ini dapur. Terus ini buat belajar lah ya, WC ya, itu ya sudah ya, sama foto guys, sama foto.
Nah, kita taruh di sini. Aduh, tuh. Ini taruh mana nih? Taruh ruang tamu aja, guys. Dari sini. Kok klik double ya? Terus ini ada bed banyak. Nah, terus ini dapurnya, guys. Ini dapur. Nah, terus ini kamarnya. Nah, terus kamar mandinya di dekat dapur, guys. Dia di sini lagi, guys. Kurang apa lagi nih? Sama foto ya. Wah, besar banget. Ya, buat apa lagi bisa besar? Oh iya, kita membutuhkan satu lagi, yaitu clock. Saya ulangi, yang belum nonton part 1 sama part 2 sama part 3, tonton dulu ya. Ya biar ngerti gitu loh, guys. Ini gua lagi ngapain dan di sini. Agak kalian enggak ngerti. Kita taruh jamnya di sini. Oh iya, ini kita tempat buat naruh barang. Mana ya? Oh ini. Dan kita taruh sini. Kita taruh sini. Nah, terus kita apa buat ruang perang nih, guys ya. Kita buat tangga di sini. Ini harus rahasia. Oh, di sini aja, guys. Oh, ini ya. Ladder. Terus kita membutuhkan chest ya, guys, chest. Nah, terus kita membutuhkan pagar ya buat ini, guys. Ini kan ruang perang. Terus bow, terus arrow. Oh iya, ini sampai 64 kali aja, guys. Nah, udah, guys. Terus kita butuh pedang nih, sword. Nah, udah kan ya. Tapi sebelum itu saya ini dulu ya. Oh, lapis lazuli. Lapis. Ini taruh sini. Udah penuh. Kita taruh lapis lazulinya di sini. Swordnya di sini. Nah, kita pilih level 2. Ya. Jadilah pedang mengkilap. Tadi taruh sini ya. Ini di ruang kamar mandi. Aduh, ngelag ya, nggak bisa terbang, guys. Jadi di sini di kolong ya pastinya. Tidur dulu, guys. Hujan nih. Oke, selamat tidur, Alex yang tercinta. Oke, berarti di sini, aduh, ini juga ya harus dua biar bisa. Tapi udah gak apa-apa lah ya. Terus kita sini. Nah, terus kita buat pagar. Nah, ini juga ini ya, terus begitulah. Aduh, ngelag,
ngelag ini ngelag selamanya ya guys. Saya ulang, yang belum subscribe di channel ini mohon subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang guys. Lebih support my channel ya guys, saya nggak semangat gara-gara nggak ada support channel saya ya. Dimohon subscribe. Oke, salah ya ampun, ini kok double-double terus ya, gara-gara ngelag nih, double-double terus nih. Ya ampun, apa dah. Nah, baru kita kasih chest di sini guys, chest. Terus kita biar kalau kita main survival jaga-jaga ya guys, kita ada senjata langsung. Ini panah nirunya. Nah, baru jadi ya guys. Oke, gak ada yang kurang kan ya guys. Oke, seperti biasa kita screenshot dulu guys. Dan aduh ngelag. Dan di sini kita screenshot dulu guys, jangan lupa screenshot setiap part ya buat thumbnailnya. Kita F1, F5, F5. Kita foto sini kali ya. Bentar. Rumah. Ya kelihatan ya. Oke. Dan bener-bener guys, ntar aduh susah banget ya kontrolnya. Nah, terus kita screenshot ya guys. 1 2 3. Nah ya guys, ya seperti itu aja videonya. Mohon maaf kalau nge-like ya, mohon maaf kalau nge-like videonya, tapi tetap like dan subscribe channel ini. Dan jika ada saran dan tanggapan silahkan komen di bawah ya guys. Satu komen saya sama dengan 1 semangat ya guys. Jika sudah 100 semangat, saya akan main game lainnya. Dan kalian juga komen di bawah ya guys, ya tahu apa, kalian mau nggak apa nunjukin facecam saya ya, kok wajib komen ya guys, please komentar sekali lagi aja guys, soalnya di nggak pernah komen ya guys, nggak ada yang komen. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Bye bye.